Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Jadi siang ini saya mau mancing ke sungai, sobat. Sudah lama sekali saya tidak mancing, sobat. Jadi siang ini saya mau mencoba mancing ya. Dan umpannya yaitu memakai ubi sama ini terigu ya. Dan ini cuacanya sangat panas sekali, sobat. Dan untuk lokasi sungainya yaitu di Sungai Cisande, sobat. Nah, di sini ternyata ada jalan baru, sobat ya, baru dibuat. Saya mau mencoba menelusuri ke sini, sobat. Soalnya saya belum pernah lewat sini, sobat. Ini pertama kali saya lewat. Biasanya lewatnya jalan sana, sobat. Sekarang dari sini lurus ke sini, sobat. Ini dulunya lebak ya. Tapi di alih fungsikan menjadi jalan. Sekarang mah motor juga bisa sampai, sobat. Cuman nanjaknya, wah, nggak ngira-ngira ini. Lumayan cepat ya. Jalan ke sini tuh lumayan cepat dibandingkan jalan lewat situ. Sebentar lagi sampai ke sawah nih. Oke sobat, saya sudah sampai di pemandian umum ya. Tuh, ada pemandian umum. Ada balong-balong. Dulu ketika kecil mandinya di sini sobat. Sebelum ada PDAM. Cuman sawah sekarang kering sobat ya. Oke sobat, saya sudah sampai. Saya mau mancing di mana ya? Di sini aja dulu ya, yang teduh. Biasanya di sini itu ada batu ya. Kok sekarang nggak ada ya, sobat? Dan ini kok perasaan naik batunya. Kalau dulu nggak kayak gini, sobat. Apa ada yang mindahin kali ya? Batu-batu di sini juga nggak ada. Siapa yang mindahinnya ya? Ini umpannya sobat, saya menggunakan ubi dicampur terigu ya, dan ini mata kailnya ada 5. Jadi cara ngasih umpannya gini sobat, bismillah, langsung saja digulungin gini nih. Oke sobat, saya lempar di sini ya. Di sana sobat jauh. Nanti kalau ada ikan pelampungnya tenggelam. Saya pindah tempat ya. Tadi saya mancing di sana, ikannya nggak makan. Sekarang saya pindah ke sini sobat. Di sini ikannya makan sobat ya. Itu pelampungnya. Kecil. Anginnya gede banget sobat. Biasanya kalau anginnya gede, ikan itu gak mau makan sobat. Oke sobat, saya geser ya ke arah kanan ya. Dari sini, tadi saya di sana. Saya geser ke sini. Karena di sana panas, maka saya berteduh di bawah pohon ini sobat. Apaan ini? Ini membuktikan pernah banjir ya, air banjir sampai ke sana sobat tuh. Tuh sampahnya angkut di atas. Oke sobat, sekarang saya pindah tempat lagi ya, ke tempat yang lebih tenang. Tuh, ini yang ketiga kali saya pindah, keempat kali ya. Ya keempat. Dan ikannya nggak ada yang makan. Nih, terakhir di sini sobat, kalau nggak dapat ikan saya pulang lah. Di bawah jembatan. Dan ini suasananya adem sobat tuh. Ada cadas ya, yang seperti atap gitu ya. Tadi saya mancing di sana sobat. Nah,
kalau ada angin seperti ini coba tuh, kelihatan nggak? Tuh, kalau sungainya begini, saya mah nggak dapat ikan biasanya sobat. Tuh anginnya itu. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa nggak dapat ikan ya. Kalau sungainya ketiup begini aja, pasti nggak dapat ikan sobat. Nggak tahu sekarang nih. Sekarang sudah adzan asar sobat, dan saya belum mendapatkan ikan. Kayaknya saya mau pulang saja sobat lah. Pulang sobat. Tuh di sana ada biawak gede banget sobat. Oke, saya dekatin ya. Bismillah. Goyang-goyang, maaf. Tuh biawaknya gede. Saya lempar ya. Kelihatan nggak? Tuh. Tuh. Pas banget sobat. Kena nggak ya? Jadi biawaknya itu lagi nyari ikan, sama saya malah dilempar. Pas banget tadi kelihatan. Oke, saya harus nanjak. Aduh. Oke, saya sudah ada di atas, sudah ada di sawah sobat. Aduh, masih jauh. Saya sudah sampai sobat. Capek banget. Ada orang mau muludan di musola sobat. Soalnya sekarang ada asar ya. Jadi sekarang itu ada muludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sobat, saya belok ke kiri ke rumah saya. Oke sobat, saya sudah sampai di rumah saya, alhamdulillah. Nah sobat, jadi ini mau muludan sobat ya. Tuh ada makanan.